ranjang. Sana tu ranjang. Mana-mana ranjang. Berdasar. Hello guys, assalamualaikum. Welcome back to the channel. Baik, perkongsian kali ni yang aku nak share dengan korang, kali ni perkongsian antarabangsa international. Memang tengah viral sekarang, tengah tular. Cerita dia macam ni. Lukisan termahal di dunia, lukisan paling mahal dekat dunia, Mona Lisa, telah menjadi target vandalism. Ada orang telah buat vandalism dekat lukisan tu. Jadi kalau korang nak tahu apa yang berlaku, kita sama-sama dulu saksikan video ni. Let's go. No way. Okay guys, itu dia apa yang terjadi dekat lukisan Mona Lisa. Okay, so kalau korang tengok dekat video tu mungkin agak aneh sikit, agak pelik sebab video tu tunjuk pendek je. Jadi aku ringkaskanlah apa yang aku baca dekat artikel. Sebenarnya apa yang jadi dekat museum tu macam biasalah kan. Kalau orang OKU, aku rasa dekat mana-mana pun sama jugalah kan. Orang OKU akan diberi keutamaan, betul tak? Jadi cerita dia sekarang ni, seorang lelaki menyamar sebagai orang OKU guna kerusi roda. Dan dia dia pun diberikan kelebihan lah kan, pergi ke barisan paling depan. Bagi orang yang sihat muafiat, pergi belakang. Dan bagi kelebihan orang OKU, orang OKU tengok lebih dekat. Dan dia menyamar sebagai orang OKU, dia pergi dekat barisan paling depan. Lepas tu dia baling kek dekat lukisan Mona Lisa tu. Baik, kalau korang nak tahu, aku share lagi sikit. Lukisan Mona Lisa ni merupakan lukisan termahal di dunia. Harga dia kalau dalam ringgit dianggarkan bernilai lebih kurang 3.7 bilion ringgit lah. Kalau dalam US dollar lebih kurang 850 juta. Aku tak pasti sangat. Korang nak kena convert balik lah sendiri ya. Okey, tapi tak ada apa-apa yang tak ada apa-apa yang rosak lah dengan lukisan tu. Sebab dia dilindungi dengan lapisan kaca. Jadi kek tu cuma terkena dekat kaca lah. Jadi so tak ada apa-apalah kan yang berlaku dengan warisan seni kan, antara warisan seni terbesar di dunia lah. Sebab kalau orang, macam aku cakap tadi, kalau orang nilaikan anggaran harga dia 3.7 bilion ringgit. Tapi kalau tanya dengan mana-mana ahli seni, pelukis-pelukis, diorang akan cakap lukisan tu tak ternilai harga dia. Begitu dia punya, dia punya apa orang kata, seni dia tu. Bagi kita, kita dengar macam, memanglah nampak macam lukisan biasa kan. Tapi bagi orang yang, orang-orang special kan, orang yang ada seni, dia akan pandang benda tu lain lah kan. Aku pun tak faham sebenarnya. Aku tengok macam lukisan biasa je. Baik guys, aku rasa itu je lah yang aku nak kongsikan dengan korang. Dia pun dah panjang sangat. Thank you guys. See you later next time. Bye. Jalan-jalan jumpa biawak. Saya suka dekat awak. Jalan-jalan jumpa katak. Awak suka saya tak?